bilang material tutup. Saran lagi kok. Aduh ya Allah. Udah tiga ya Pak sarannya. Jujur aja. Jujur. Kok enggak baik? Emang enggak baik kok. Enggak baik. Resign lo. Nah. Maaf, harusnya ditanya gak mau naik gaji. Gitu masa resign. Makanya sebelum lo orang ngomong begitu, oe nawarin resign. Janganlah kok masa resign, orang lagi nabung. Saya mau beli tiket Coldplay kan. Enggak ada orang apa ya? Lah saya. Enggak maksudnya pelanggan. Bilang material tutup. Hah? Kenapa? Kan saya mau belanja kok. Tutup. Udah masuk. Rezeki udah ada yang ngatur. Besok juga masih ada yang belanja. Hari ini, lebih baik hari ini kita tutup daripada tutup selamanya nih gara-gara dia. Kenapa? Sebentar. Orang mau belanja, kenapa? Apa? Solehan kan? Solehun bukan? Iya. Kenapa kota-kota sama saya kok? Bentar. Apa? Asli. Kok asli? Ini saya pegang ada. Emang asli. Iya nih, kok bisa kesini dia? Ini Bang Soleh. Iya. Ini toko material kan? Ya, material lah. Apalagi masa toko senjata, beda. Ini klinik bersalin. Oh iya. Saya ngangkam dong. Kan ini bersah nih. Iya enggak, ini toko material. Iya, tapi ini saran saya kok ya. Apa? Tadi dulu bentar. Dotong ngasih saran. Udah ngasih saran. Apa? Makanya Owe bilang tutup hari ini. Maaf ya, kita ini udah buka, udah lama. Enak aja ngasih saran. Orang enggak ada tulisannya kritik dan saran kagak ada di sini. Loh. Kalau ngasih sesuatu yang bakal bermanfaat itu kan tidak usah ditolak. Ya tapi kalau lu orang yang ngomong, oe deg-degan sumpah. Lu mau ngomong apa? Ini, saya mas saran. Kalau kencing jangan di depan dong kok. Ini masa WC di sini, coba gimana kok. Tuh, ini mbak ya. Oe lagi gini, diliatin. Oe kalau nggak diliatin nggak keluar kencingnya. Nggak, ini bukan buat kencing, lu orang namanya jelas-jelas material. Ini iya. Bukan buat kencing. Tapi kalau barang dagangan banyak kok. Kalau ini satu, WC namanya kok. Yang lain laku, ini sisa satu. Ini kenapa sisa satu? Soalnya si Abdul kemarin pakai buat berak. Udah nggak ada yang mau beli, bau. Beli. Mau beli apa? Beli. Ini saran saya satu lagi juga kok. Saran lagi. Salah apa? Toko ini kurang jelas konsepnya. Maksudnya? Katanya toko material. Iya. Ini kok toko material jual karpet. Toko karpet doang kok. Nggak ada material jual karpet. Lah ini bukan dijual. Apa? Ini diundi. Ini door prize. Thank you. Iya. Ini hadiah door prize. Jadi setiap pembelian paku minimal 2 Owe kasih. Jangan rugi dong. Orang kesini, orang ntar kalau kemana-mana, beli karpet tuh nggak, beli paku aja 2. Ngapain? Owe buka material bukan nyari duit, nyari ditolol-tololin sama orang. Gimana sih? Mana? Saran lagi kok. Aduh ya Allah. Udah tiga ya Pak saran. Ini saran ketiga. Kalau buka toko, ini masa gembel-gembel nggak diperhatiin kok. Kasihan lo ini. Di depan toko pada begini sila. Lu orang kan sembarangan. Di mana rasa perikemanusiaan? Mereka bukan gembel ya? Apa? Benalu mereka. Ini
Ini kan tukang-tukang Oe lagi istirahat. Oh gitu. Oh. Kirain gembel di depan toko nungguin gini. Bukan. Bukan. Ini pekerja juga. Eh mau foto. Ma, ada mau foto? Mau foto? Mau foto. Kayak ibu-ibu lu. Oe boleh. Lu, apa? Lu orang udah ngasih saran 3 ke Oe. Ya. Oe boleh saran 1 aja ke lu. Apa? Bisa ke material yang lain gak? Malah, ya kan saran. Kalau lu orang mau enggak apa-apa alhamdulillah. Ya, salah satu lagi boleh enggak saran? Ya ampun. Gua bilang juga apa? Ada 4 sarannya. Apalagi? Menyesatkan kok ini kok. Kenapa menyesatkan? Jalan 5 menit nyampe. Saya tadi jalan 15 menit enggak nyampe-nyampe kok. Salah sendiri. Bohong. Bukan rumah lu orang yang jauh. Itu. Ini menyesatkan namanya kok. Kok menyesatkan dari mana? 5 menit nyampe ya. Nyampe mana kok? Tulis dong jalan 5 menit nyampe. Nyampe mana? Nyampe 5 menit. Gimana sih ini orang? Ini orang harus dihadapin, ini modelannya kayak begini nih. Dia ngomong apa kita sikat lagi. Benar, jangan mau terpengaruh ke dalam dunianya dia. Iya. Di dunianya absurd. Sini, nih mau belanja kok. Daripada saran-saran mulu lu. Nih. Sopan dong sama konsumen. Lu aja gak sopan, udah pacaran lu. Orang yang ngasih saran tuh artinya sayang kok. Kita belum kenal. Lu orang tiba-tiba ngasih saran, lu bilang berarti lu sayang sama gue. Woi malas disayang lu. Sedih kok. Lah, ada yang sedih. Kenapa dari situ yang sedih? Katanya kita harus saling menyayangi. Udah gue datang mau memberi sayang, lu gak mau. Sedih gue kok. Siapa yang mau disayang sama lu? Ya gue. Nih, istri lu aja malas sebenarnya disayang sama lu. Emang lu kenal sama istri gue kok? Eh, Oe kan baca berita. Oe tahu dari media sosial juga, lu orang tipenya bukan romantis kan? Apa? Ayo kan? Iya. Lu realistis. Nggak beda. Ah. Nih kok, dia kok, saya pernah, kan saya follow istrinya. Saya tahu nih, saya follow dia juga. Orang apa? Follow dia aja, follow istrinya. Maksudnya follow dua-duanya. Itu dia tuh nggak pernah ngasih bunga ke istrinya kok. Ini dia nih, nggak pernah. Kalau ada orang ulang tahun ngasih bunga, sama dia bunganya dihalang. Jangan! Nggak gitu. Nanti istri saya lihat. Lu orang kebangetan lu, laki-laki itu kan salah satu tugasnya membahagiakan istri. Ya, ngasih bunga buat apa kok, nanti layu-layu juga kok. Layu enggak? Ayo. Lu orang ngasih duit juga lama-lama habis-habis juga. Tapi kan setidaknya duit bisa kita nikmatin juga kok. Lah tapi istri lu enggak komplain lu lama-lama layu. Kenapa lu harus komplain? Iya. Udah enggak ada pilihan kalau itu kok. Bukan udah gak ada pilihan. Kenapa lu orang maksudnya gak mau romantis? Dari dulu lu, dari pacaran dulu. Iya. Lu pacaran sering gak sih? Baru dua kali kok. Ini istri pacar kedua? Betul. Kenapa? Kayak ini, kayak Vincent Rompis ya kisah hidupnya. Kan Vincent juga pacarnya cuma dua, yang kedua nikah. Ini mirip juga sama Vincent Rompis, tapi mirip kisahnya aja, mukanya mah enggak. Jauh. Kenapa lu orang gak romantis? Kalau lu bilang realistis, ya malas lah kok beli bunga kok. Pelit. Irit. Ya pelit. Pelit namanya. Skala prioritas kok. Kalau istri bahagia, lu bahagia. Begitu kuncinya. Belum tentu kok. Kenapa lu bilang kalau istri bahagia kita beliin barang mahal, kita kan gak bahagia. Kata siapa? Oh kita keluar duit kok. Allahu Akbar. Ya gini-gini kalau lu bilang, ngapain gue kasih barang mahal, ngapain gua kasih bunga? Intinya mah lu gak mau keluar duit kan? Iya. Lalu nyari duit buat siapa? Buat gua. Terus istri anak lo? Kan istri kerja. Allah. Kan uang suami, uang istri. Iya sebagian. Sebagian lagi? Ya uang gua lah. Berarti istri lo nggak tahu pin ATM lo? Tahu. Tapi gua yang megang kartunya. Istri lu tahu? Istri Kohen emang yang megang ATM Kohen? Iya. Kasian banget. Emang Kohen pernah salah apa? Bukan begitu konsepnya. Waduh, emangnya jujur aja Kohen. Emangnya jujur aja. Jujur kok. Konsepnya nggak begitu. Jujur aja. Jujur kok. Jujur kok. Kenapa ATM dipegang istri? Emang dari dulu memang selalu dipegang istri. Iya berarti pernah salah. Bukan pernah salah. Tapi gue takut sama istri. Enggak, katanya enggak dipegang. ATM oe. Eh, siapa? Cewek siapa yang megang ATM-nya kok? Oh, istri oe. Istri yang enggak? Lah. Bawa apa? Kita apa?
nanti apa istri Oe pegang kartu ATM, pegang kartu kredit, pinnya tahu berapa, saldonya tahu berapa, pinnya kalau belum yang ngambil ntar. Enak aja lu. Ya, katanya bahkan kartunya dipegang istri, meskipun kita tahu ATM apa pinnya nggak akan bisa dipakai kok. Istri ya, cerita aja berapa pinnya. Oh, saya tahu. Ulang tahunnya Uying ya. Memang siapa dia, siapa? Ya kalau nggak sikil, kalau nggak terus sampai situ. Enggak. Berarti udah lu akuin aja lu pelit. Bukan pelit. Financial planning kok. Keren. Kalau lu bilang lu financial planning, lu punya pengamatan yang bagus dalam memanajerial keuangan. Hidup lu gini-gini aja leh. Ya karena belum banyak duitnya kok. Oh. Ya terus buat apa? Lu sadar gak? Apa? Uang lu belum banyak karena apa? Karena lu pelit sama istri lu. Nah. Bukan pelit. Oe. Apa? Oe. Kerja keras. Oe kasih istri oe. Istri oe mau minta apa? Oe kagak kasih. Itu. Oe kasih. Istri senang ngedoain kitanya tulus. Oh. Bang Soleh. Iya. Ya udah abis ini saya beliin. Iya, ini orang gitu. Bener. Ya, ini juga makanya ini kan saya beliin buat istri kok. Ini barang-barang ini. Iya, ini romantis ya kok. Apaan? Ini istri yang minta kok. Romantisnya masa gitu? Bukan romantis, ini kebutuhan rumah. Bukan romantis. Kalau istri yang minta. Kalau romantis itu biasanya nggak harus apa? Diminta sama pasangan. Betul. Kita melakukannya sendiri. Harus peka. Kenapa kamu ikut-ikutan? Nah, saya pokoknya siapa yang ngomong saya ikutin itu. Konsep saya di sini begitu. Mengadu domba ya? Bapak nyerang ini saya ikut bapak. Bapak nyerang ini saya ikut bapak ini. Pokoknya saya ikut semua. Emang anjing nih orang lama-lama. Ya okay lah, maksudnya itu urusan lu dah. Kalau lu bilang itu realistis, lu takut uang lu habis. Cuma kalau Oe bilang sih, kan tiap orang ada rezekinya. Istri lu ngedoain lu kelas, seneng dibeliin apa misalkan. Terus doanya kan makin kenceng. Makin mahal, doa istri tuh makin kenceng. Oh gitu? Iya. Pengalaman. Istri Oe beliin tas mahal. Yeah. Itu doanya sampai tetangga denger dua rumah. Soalnya itu. Itu terima kasih gitu. Itu bukan doa, itu pamer. Kasihan kok tetangga kok, nanti tahu ah istri singkong baru beliin tas. Nah itu lu nggak mau kan? Beliin dong pak, kayak itu. Nah lu nggak mau kan kalau lu punya teman kayak begitu? Iya. Karena lu takut istri lu minta. Iya. Kok ada kok teman saya kok. Suaminya bikin surprise party buat istrinya. Pulang dari acara itu kok. Istri saya ngomong, tuh istri teman kamu tuh. Bikin dong kayak gitu-gitu. Oh, Oe tahu. Mahal kok. Oe tahu yang bawa band Kahitna kok. Lah, ya ini. Nah itu nggak baik itu kok. Kok nggak baik? Emang nggak baik kok. Emang itu nggak baik. Ngasih standar terlalu tinggi kok. Itu. Udah gitu kita satu circle, tadi saya kayak uang kita semua sama. Kagak. Sini, minta nomor teman lu. Oh bilang besok nggak usah diundang yang namanya Soleh. YouTube masih jalan? Masih. Wawancara masih jalan? Masih. Interview? Iya masih. Saudara-saudara? Iya. Gimana openingnya? Saya sering nonton. Halo juga. Saudara-saudara. Wee. Nah jumpa lagi di The Soleh Soleh Interview. Wee. Masih belum dimonetize? Nggak bisa kok. Kenapa nggak bikin? Saya nyari passion aja kok. Kenapa nggak bikin channel baru? Buat apa? Ya memang sih. Nggak akan dibawa mati. Itu kan maksudnya kan kita kalau benar nggak kan, benar nggak iya itu jadi gurunya benar nggak akan ditanya sama malaikat di kubur kenapa kamu tidak nyalain AdSense. Cuman kan masalah gini pak. Apa? Kan kalau orang nanya tuh harusnya jawabannya yang di bawah dulu, jangan langsung jawaban raja terakhir pak. Itu udah susah dibantah tuh kalau iya, kayak gitu. Kalau kayak gitu kita nggak usah ngobrol, lu pulang aja lu kasih bantah. Saya siapin dulu deh kok. Oh jangan marah-marah mulu dong kok. Dari tadi saya perhatiin kok Wen ini datang marah-marah. Ada masalah apa kok? Oh nggak ada masalah. Tapi kok kenapa marah-marah mulu, emosi mulu kok? Dari kemarin Oe juga ada pelanggan beberapa nggak ada marah-marah. Lu tanya nih orang-orang. Ya nggak tahu kan saya nggak ada di sini waktu ada pelanggan. Lu bener-bener ya? Apa orang tuh ngomong apa lu jawab? Ini orang marah kan? Oe nggak marah. Oe ini sampai urat ketarik-tarik. Allahu Akbar.
Kenapa YouTube lu masih lu enggak? Udah enggak bisa YouTube-nya. Kan emang dari YouTube-nya enggak tahu kenapa. Harus bikin lagi yang baru. Udahlah, ngapain bikin-bikin yang baru lah. Kan effort juga lu bikin interview tuh. Iya kan enggak apa-apa kan. Udah ada channel yang ngapain bikin baru lagi. Capek. Bukan maksud lu kan wawancara, lu harus nyiapin waktu, iya. Waktu. Terus habis itu lu edit. Enggak diedit kok. Lu enggak edit. Kagak. Lu gelontorin aja. Iya. Kan itu bisa menghasilkan, Kang. Kan udah menghasilkan kebahagiaan. Tidak semuanya bisa hanya dinilai dengan uang kok. Jangan kayak, nggak semua orang kayak Kohwen. Duit. Nih sampai ini aja segede gini nih. Segitu pengennya nyari duit ya. Aduh. Oh sih sebenarnya juga nggak mau kayak begini ya. Tapi. Janganlah sama duniawi kok. Kok. Saya ada teman kok. Teman artis nih, dia hari kerja di TV. Hari libur bukannya kumpul sama anak, malah bikin YouTube. Pernah saya ke tempat dia kok. Sehari digeber berapa program. Padahal bayangkan waktu yang terbuang untuk anak-anaknya. Anak-anaknya di rumah bertanya, "Papa mana? Kok hari libur kerja juga?" Kok ketawa ini sekarang? Gue syuting hari Sabtu gara-gara lu anjing. Kebutuhan Oe sudah tercukupi. Iya tak. Kalau sudah tercukupi. Kebutuhan rumah tangga mereka belum. Demanding. Makanya nggak usah peduli. Ini orang. Banyak juga orang yang bilang kalau lu orang ini tipikalnya memang asal ceplos, asal ngomong. Kayak orang nggak punya kepekaan, kayak nggak punya kepedulian. Skala prioritas kok. Nih kok ya. Teman saya nih kok ya. Saya nggak nuduh siapa-siapa. Nggak, bukan nuduh kok. Jangan marah. Ini saya cerita teman saya. Oh iya, mah. Nggak ada marah. Oh, cuma pengen ngebunuh lu orang. Kalau itu bukan cuma Koko doang, saya juga. Aman. Ya nanti saya bilangin teman saya lah, Koko. Ya kasih tau lah. Iya, saya jangan gitu-gitulah. Iya. Mau cari apa sih? Iya. Ya kalau memang benar mau membiayai mereka, ya sumbang aja lah. Tapi itu jadi kebiasaan kalau temen lu akhirnya nyumbang-nyumbang. Ya kalau enggak suruh kerja aja jadi apa gitu. Jangan bergantung sama satu orang, Koko. Nanti saya bilangin, Koko. Rezeki itu dari Allah, Koko. Noko, pindah ke Swedia yuk. Jauh deh orang. Tah, tapi kan lu orang ini jurnalis iya, yeah. Kritikus musik iya, yeah. Komedian iya, yeah. Aktor iya, yeah. Sutradara iya, yeah. Penyiar radio juga iya, yeah. Anak motor iya. Lu mau dibilang apa sebenarnya? Mau dibilang orang baik aja kok. Lu nggak baik sama sekali. Lu jauh dari kata. Satu kata buat lu orang jahanam. Bukan baik. Betul. Loh, saya kan gimana bos saya aja saya mah. Mau dibilang baik gimana? Lu mau jadi apa sebenarnya? Ya, yang penting mau berkarya aja kok. Punya banyak kebiasaan. Iya. Punya banyak manfaat. Iya. Lu merasa gak hidup lu udah manfaat? Lumayan. Dari mana? Dari anak istri saya. Bisa hidup istri mereka. Istri lu aja banyak komplain ke lu. Ya namanya hidup kan tidak pernah selamanya mulus. Kan lu selalu kalau lu diserang begini, ya namanya juga hidup. Ya namanya juga hidup. Lu kalau lu gila begitu aja, ya namanya juga hidup. Jangan marah dong kau. Oi gak marah anjing. Loh kau pakai anjing? Enggak, itu kok Oi manggil dia dong, manggil dia. Hah? Sama kenapa? Ayo emang sama, ada nih di antara penonton. Ada, nih 8 orang. Satu orang sama kayak lu. Kalau orang teman-temannya ngomong apa, ada aja perlawanannya. Tolong kok. Saya itu bukan melawan kok, hanya ngasih opini. Tapi kalau yang namanya ngasih opini, selesai, Kang. Ya selesai kalau memang argumennya tidak ada lagi. Kalau saya mah selalu ada argumen. Nah itu berarti lu orang gak mau kalah. Bukan gak mau kalah. Ini barusan dicontoh. Ini contoh. Jangan marah kok. Oi gak mau marah ini. Jangan marah kok.
Saya dari tadi santai kok. Ya emang. Saya dari tadi santai. Ini kok Hoen aja emosi mulu. Emang. Bilang saya nggak mau kalah. Emang lu santai tapi lu ngebunuh orang perlahan-lahan. Saya nggak mau kalah kok. Saya bukannya nggak mau kalah. Lawan bicara saya selalu tidak bisa mengalahkan saya. Wow. Pak, maaf pak. Usah lembut tangan. Bedain pak antara lawan bicara yang nggak bisa ngalahin bapak sama lawan bicara yang udah capek lahir batin. Bedain. Iya berarti dia tidak bisa mengalahkan saya. Saya belum capek-capek. Lu orang. Lu orang kayaknya enggak ada capeknya. Nah. Lu orang kayaknya enggak ada capeknya karena lu berpikir hidup lu orang bermanfaat ketika lu adu argumen sama orang lain. Ada gak ya temen yang sampai kesel sama lo? Selain gua. selain gua orang. Ada gak? Ada kok teman-teman saya kok. Kalau motor. Diprediksi? Iya. Oh ya tau. Mereka mentalnya lemah. Marah sama saya kok. Saya banyak nanya dibilang saya rese. Lemah kan? Bukan lemah. Justru mereka paling sabar. Buktinya lu gak dikeluarin kan? Iya gak ada pilihan kok. Banyak pilihan ya sebenarnya. Ngeluarin lu tuh pilihan. Mereka, gak nemenin lu tuh pilihan. Tapi kan hidup mereka jadi lebih dinamis kok. Gak datar-datar gitu aja. Coba semua nurut-nurut doang. Kok? Lu kecilnya gimana sih? Kecilnya segini. Tau. Ya oke. Okay. Oi tahu. Cuma maksud Oe berdasarkan cerita-cerita pengalaman, cerita-cerita dari keluarga lu orang gitu. Kecilnya ya, kalau saya kok kata guru SMA kecilnya emang suka ngomong gitu, apa nyebelin. Dari sekolah? Iya, saya baru tahu pas udah lulus. Wali kelas saya bilang, ini dulu waktu kamu sekolah, si bapak ini bilang ke saya, ke wali kelas saya, ini si Soleh kok gini sih ngomongnya gini-gini. Tapi wali kelas saya ngebela, gak apa-apa pak, itu nanti dia bakal jadi orang katanya. Orang nyebelin. Bener ya? Ternyata bener. Gak maksud Oe, ada orang yang pinter ngomong, tapi juga pinter secara apa namanya? Akademis. Akademisnya. Pinter dong kok. Ranking terus. Saya SMP ranking 3 besar, SMA 10 besar. Saya kuliah IPK 3,73 kok. Hampir cum laude dong. Hampir. Tapi lu jatuhnya cum rimba ya. Kuliah di mana lu orang kalau di Unpad. Unpad. Di Vicom ya? Vicom. Vicom 1. Vicom. Enggak tahu. Saya juga alumni Vicom. Oh, kok kerja di sini? Saya enggak sukses. Maksudnya nggak sukses komunikasi saya di material. Tapi bapak nilai-nilai bagus itu apakah memang karena kemampuan atau karena pengajar-pengajar yang ngajar bapak nggak kuat sama bapak? Ya karena kemampuan dong. Kemampuan saya berkomunikasi sehingga nilai-nilai yang tadinya jelek bisa dikomunikasikan jadi bagus. Emang aslinya jelek dong berarti? Enggak dong, ngulang. Oh lu orang pernah ngulang? Oh ya kan kuliah 7 tahun, karena banyak waktu buat ngulang. Oh tolol itu namanya. Bukan tolol kok. Tapi saya tuh sangat mencintai dunia pendidikan. Bukan. Orang kalau cinta tuh betah kok. Setuju nggak? Kalau orang cinta sama sesuatu atau sama seseorang dia betah kan berlama-lama. Bukan. Orang, jawab dulu. Orang kalau betah. Jawab dulu. Orang kalau betah belum tentu cinta. Butuh iya. Nih. Iya. Tapi kalau cinta pendidikan kenapa lulus? Iya, kan nggak boleh kuliah lebih lama, 7 tahun batasnya. Ya kan bisa kuliah di tempat lain, di kampus lain. Kampus ya kan biaya lagi. Kalau lu cinta pendidikan, kenapa lu cuma S1? S2 nggak seru kayaknya. Ya, bilang aja, karena waktu lu sudah habis kan? Iya, 7 tahun itu kan? 7 tahun. Harusnya kan 4 tahun bisa selesai S1. Ya bisa, cuma kan masuk Unpad kan masuk Unpad itu susah kok UMPTN-nya. Makanya saya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di kuliah sampai 7 tahun, sampai habis jatahnya karena susah masuknya kok. Kok tidak semua orang bisa masuk Unpad? Masa saya buru-buru lulus? Tidak menghargai, tidak mensyukuri nikmat Allah. Barang siapa mensyukuri nikmatku, sesungguhnya akan ditambah nikmatku. Nego. Pindah ke Pamulang yuk. Ke Pamulang dia masih bisa ngejar. Dekat. Belum jauh. Tapi dari semua tuh tadi tuh, kayak jurnalis, kritikus. Yeah.
segala macem lah yang Oe sebutin tadi. Mana yang paling menurut lu orang ini gue? Paling ini banget gue jadi wartawan kok. Karena ya kan gue kuliah 7 tahun di jurnalistik. Ya paling inilah paling gue kuasai sebetulnya. Mungkin karena lu orang jadi wartawan, kenapa sampai sekarang selalu seneng bertanya? Iya mungkin itu makanya seneng kan wawancara di YouTube gara-gara itu seneng pekerjaan wartawan. Lu juga termasuk orang yang sangat into sama dunia musik. Iya. Sampai judul skripsi lu berhubungan dengan dunia musik. Betul. Menunggu matinya majalah musik. Itu skripsi yang dijadiin tulisan. Skripsi saya aslinya perjalanan majalah musik di Indonesia dari tahun 69 sampai 2004. Bikin skripsi soal bagaimana majalah musik dari zaman aktual sampai 2004 itu perkembangannya gimana? Sesuai dengan perkiraan lu gak? Ya, semua majalah musik mati kok. Begitu melihat kondisi yang terjadi, majalah-majalah musik mati. Apa yang ada di benak lu? Iya, makanya dulu waktu jadi wartawan musik terakhir kan di Rolling Stone. Wah, ini berdasarkan penelitian semua majalah musik mati nih. Apa yang harus aku lakukan ketika majalah ini mati? Wah. Untung sebelum majalahnya bubar, saya sudah keluar. Ada stand up menyelamatkan saya kok. Oh. Lu bisa sampai masuk ke dunia stand up? Gara-gara di majalah juga kok, gara-gara nge-MC kok. Gara-gara nge-MC sendiri. Ada yang ketawa? Banyak. Keren. Ya nggak tahu mereka ketawa. Dibandingin sama yang kesel berapa? Banding berapa? Yang kesel adalah 1-2-3 lah. Yang diledekin. 1-2-3 ribu kali. 1-2-3 ribu yang kesel. Jangan fitnah. Enggak. Jangan ada-ada. Bertanya, saya bertanya. Nggak itu bukan bertanya, ah 1-2-3 ribu kali. Itu namanya menuduh. Ah 1-2-3 ribu. Tertanya. Nggak ada. Ah salah mulu leh. Ingat gak event apa tuh? Sampai akhirnya lu. Itu kan eventnya dulu di Rolling Stone. Ada namanya eventnya Rolling Stone Release Party. Sebulan sekali ada band-bandan. Saya MC-nya kok. Oke. Okay. Gara-gara nge-MC di situ, orang tahu saya kocak kalau nge-MC sendiri. Terus tiba-tiba disuruh stand up, bikin video di YouTube, pas stand up lahir, saya diajakin sama komunitas stand up. Ya udahlah, begitu. Oh, berarti lu orang termasuk di orang-orang pendahulu di dunia stand up Indonesia. Ya termasuk yang awal-awal stand founder up juga. Lah. Enggak, saya enggak ikutan founder. Komunitasnya ikut. Ikut enggak ya saya ya? Enggak tahu saya kan Abdul. Saya bukan Haji, saya Abdul. Siapa tahu kenal sama presiden stand up kenal? Si Ajis. Si Ajis. Ajis 2000. Iya. Yeah. Yang baik itu ya. Oh. Ya bagian lah kok, bagian dari keluarga besar stand up Indo kok. Lalu melihat stand up dunia stand up komedi Indonesia bagaimana? Bagus kok sekarang kok, kasnya banyak kok katanya kok. Oh gara-gara si Ajis itu ya? Gara-gara banyak yang mau kerja dibayar murah. Atas nama komunitas stand up Indo kok. Jadi kok kalau komika nih, stand up. Jobnya masuk dari stand up Indo, bayarannya kecil kok. Karena duitnya diambil buat kas stand up. Yeah. Lah itu kasnya buat apa? Buat foya-foya presidennya kok. Betul, ada. Saya dengar cerita itu. Buat beli mobil. Apartemen, jalan-jalan ke Paris. Yeah. Itu berarti pernikahan. Ntar si Ajis nonton dia ngesu loh, ngesu. Ngesu ah, Ajis mah bahaya kayaknya. Oh iya benar sih. Tinggal bilang aja kalau benar ya tinggal mengaku maaf. Kalau salah kan tinggal bilang enggak saya enggak seperti itu. Kan ya Ajis ya? Iya benar aja mah. Ya coba kan enggak lah itu mah. Saya yakin sih enggak, cuma kan ada selentingan. Tapi kan ini mah di antara kita aja kok. Iya, tapi kan kalau enggak mungkin lah komunitas stand up sampai nyampe material-material gini ya. Iya, betul. Ini subscriber-nya 900 ribu orang ini. Banyak, bukan di antara kalian berdua, banyak yang tahu ini. Enggak, tapi lu orang termasuk orang yang kritis kan. Kenapa lu enggak pertanyakan itu langsung ke ya karena saya enggak pernah ngambil job dari stand up Indo kok. Tahu kok duitnya kecil. Iya benar. Bener, kan diambil sama ketuanya. Ya. Diambil foya-foya tuh, aduh penyelewengan. Presiden seumur hidup lagi kayaknya kok. Bentar lagi mau bikin dekrit. Dekrit presiden. Seumur hidup. Itu Pak Soleh ya, anggapan-anggapan seperti itu, nanti kalau banyak orang yang percaya menjadi sebuah fakta loh itu. Bahaya loh itu. Ya tinggal diklarifikasi aja. Ini kan saya kan
Enggak tahu ya kok ya. Kan saya kan harus kita undang dulu presidennya, Kak. Iya. Kapan-kapan undang presiden. Tapi kan lu tahu, karena lu kan ada di dalam circle-nya. Iya, tapi kan saya bukan pengurus, saya enggak baca laporan keuangannya kok. Tapi kan kok. Lu mendengar selentingan-selentingan itu artinya saya bisa... kan enggak mau ngomong. Ah, itu hanya selentingan, enggak usah dianggap itu. Ini kan saya cerita sama Koh WN aja. Antar tapi kita kalau, aja. Antar kita aja. Iya. Kalau feeling lu sebenarnya kayaknya benar sih. Soalnya kok kalau dilihat nih kok ya yeah. Laporan harta kekayaannya meningkat secara tidak wajar. Padahal job jarang cuma YouTube doang. Iya. Tahu-tahu beli mobil baru. Iya. Tahu-tahu menikah. Wow. Acara besar. Iya. Pakai IO terus ngundang band ke Paris. Dari mana coba kok? Dari mana kalau bukan korupsi. Tapi saya pernah denger nih. Iya, apa-apa. Makanya si Ajis ini itu bukan itu emang tuh bener tuh punya mobil, wah segala macam. Itu ternyata bukan dari stand up. Dari mana? Dia pemulung maksudnya. Mulungin duit komunitas. Kenalah gitu lah. Ntar kapan-kapan kita undang ya? Iya, undang aja. Sekarang kita nggak mau fitnah ya. Fitnah, saya nggak mau fitnah. Ini kan saya hanya dengar selentingan. Ya. Semoga tidak benar. Silakan klarifikasi. Iya, betul. Lu orang udah termasuk ke jajaran public figure. Orang kenal lu, orang tahu lu. Ya kan? Lu udah ngerasa belum jadi orang yang apa ya, influencer gitu? Karena kan lu sempet komplain atau apa di Twitter apa-apa. Iya. Masalah samsat-samsat itu. Iya. Akhirnya digubris lah. Iya. Urusan lu akhirnya jadi selesai. Ya lumayan lah, ternyata ada yang dengerin tweet saya kok. Dibaca gitu. Sama terutama gara-gara sama media apa? Sama media online sih suka dikutip. Jadi lumayan, jadi gara-gara media online dan bukan gara-gara Twitter saya kok sebetulnya kok. Oh, sekarang kan apa-apa? Iya, apa-apa dikutip, apa-apa dikutip. Iya, jadinya kan banyak apa yang tweet saya tiba-tiba didengerin sama pemegang kebijakan. Oh, gara-gara masuk berita. Itu berarti termasuk menurut lu salah satu privilege lu menjadi seorang public figure? Mungkin ya, apa jadi ada... Oh, ternyata bisa lo berbuat sesuatu buat... Ya minimal kalau ada yang tidak baik bisa dikasih tahu aja. Oh, ini ada kekurangannya di sini gitu. Tapi lu nggak takut tuh? Kan kalau saya selalu menyampaikannya dengan fakta tanpa emosi. Misal nih jalanan di depan. Oh ini udah sebulan pasir apa tanah-tanah belum diangkut nih dari galian apa namanya itu yang gorong-gorong. Ya yang itu apa sih sumur. Sumur resapan. Listrik, air. Pernah kan, sumur resapan udah sebulan. Listrik. Udah. Gak boleh emosi. Lu orang bilang jangan emosi, lu emosi. Gak emosi, saya mau nyari ini. Udah, ini saya udah dapet gitu. Oh. Gitu, bukan mau marah. Dan curiga dong. Dibanting di leher. Iya, kan selalu fakta. Jadi kalaupun saya nge-tweet, saya cuma bilang misalnya, "Halo dinas ini sudah sebulan belum diangkut tanahnya." Udah gitu. Enggak pakai yang maki-maki. Jadi orang juga mau marah? Iya benar. Tidak ada nada marah dalam saya cuma melaporkan. Tapi lu paham enggak buat beberapa orang yang kenal lu, walaupun pada saat lu ngetik Twitter, pada saat lu ngetik caption, lu sambil ketawa-ketawa. Karena orang berpikir ini adalah Soleh Solihun, orang nyangkanya lu lagi marah. Iya, tapi kan makanya selama ditulisannya tidak ada kata-kata makian atau tidak ada kata-kata. Kan yang perlu diperhatikan ketika misalnya kita bilang, "Hei, jalan ini bolong," tinggal bilang aja, "Jalan di sini bolong." Gak usah dimaki-maki. Goblok nih yang ngurus jalan, mana kerjanya? Itu kan baru bikin emosi kalau cuma bilang, "Jalan ini bolong," udah. Nah, itu lu barusan bilang ya goblok. Ya kalau seandainya kok. Berarti saya memang kan, ada yang kayak ada, begitu. Ada orang-orang kan yang misalnya mau ngelaporin sesuatu kan sambil maki-maki. Misalnya kan kadang-kadang di restoran apa, makan di restoran aja lah ininya lah, pelayanan aja lah kan dimarah-marahin. Lu gitu kalau di restoran? Enggak, kalau gua mah ini kok, yang misalnya melaporkan sesuatu enggak pernah pakai emosi, menyampaikan aja faktanya yang terlihat ini udah gitu. Tadi lu bilang goblok, berarti lu... Bukan saya kok. marah? Enggak, saya semangat kok. Ini orang bener-bener ya. Kasih minum dulu kok, ya. Boleh kasih minum. Minum. Mana tapi soalnya belanjanya banyak, kita kasih minum. Kita kasih bonus lah. Lin!
Nilin. Pasawesawen. Kenapa sih? Kayak kenal ini. Kenapa? Orang tuh kalau datang ke toko bikin pengen balik lagi. Iya dong. Kenapa? Emang orang pengen balik lagi ngeliat begini kok? Loh, lu lihat nih. Dia ini anak OE tapi reseller pilek. Tuh lihat ada gundu. Ada gundu dua tuh. Ini bacang, bacang. Masalah dulu. Kayak kenal kemarin datang di nikahan teman saya. Siapa? Yang jadi saksi kan? Oh iya. Aziz doa ibu. Oh iya itu. Kok mau sih? Ya kasihan. Saya upload, lupa. Saya takut ya. Saya takut kok. Gak usah takut, ini anak Koe. Wih, Koe, Jis. Koe punya. Dul, ngapain? Kalau ngomong suka muntret, saya males lah. Ini anak Koe, lu jawab tuh. Kenapa diundang jadi saksi pernikahannya Aziz dua ibu? Soalnya dia satu-satunya yang bilang fan saya kok, jadi ya udahlah saya menghargai. Berarti cuma satu orang dong? Satu orang. Selebihnya nggak ada ya? Nggak pernah ada kok yang datang ke saya, gue penggemar lu dari dulu, nggak ada. Wajar, dia doang. Wajar. Jadi nggak apa-apa, saya respect. Cuma itu satu-satunya penggemar saya. Kalau Aziz doa ibu udah respect sama lu, ngefans sama lu, sampai minta lu jadi saksi nikahnya dia, kenapa lu nggak melakukan hal yang sama? Lu kan, lihat tuh di Instastory waktu Aziz nikah. Iya. Kenapa lu pakaian lu nggak proper leh? Itu buat saya proper kok. Biasa pakai kaos. Susah. Karena udah menurut dia. Susah. Udah pakai celana bahan sama batik kok. Iya, tapi ini akhirnya bahan pembicaraan orang leh. Nggak apa-apa kok. Maksud Owe kan yang lain pakai batik rapi, batik tangan panjang. Saya gerah kok pakai batik tangan panjang. Tapi ini kan jarang-jarang. Kan dia nggak bilang saya pakai apa-apa. Tapi kan udah ada kayak aturan tidak tertulis. Maksudnya kalau misalkan lu menjadi saksi. Ijab kabul syarat sah akad nikah. Syarat sah ijab akad nikah itu adalah ijab kabul. Ada saksi, ada pengantin, ada mas kawin. Udah kan? Perkawinannya sah nggak? Berarti kalau nanti anak lu menikah terus saksinya pakai pakaian kurang proper, nggak apa-apa? Iya, saya mah santai kok. Ya tinggal dia nggak usah diajak aja orangnya. Ya berarti lu nggak terima dong kalau orang lain yang begitu. Kalau lu yang begitu, lu orang lain harus menerima. Iya kan orang harus tahu dulu kayak gimana. Ya kan si Ajis tahu saya kayak gimana. Tapi lu tanya dari hati ke hati, Jis? Enggak. Kan dari awal bilang, ya udah gue aja. Kan saya bilang, ya udah saya jadi saksi tapi jangan diatur cara berpakaian ya. Oh lu ada Raul udah ngomong kayak begitu. Iya. Terus kayak enggak deh, Pak. Ada enggak? Dia lupa kayaknya tuh kan. Kan saya bilang. Saya bilang ya. Tapi doa terbaik apa buat Aziz? Enggak usah kok. Ayo, kita. Kok giliran saya mau mendoakan enggak usah. Bukan maksudnya ini. Giliran saya mau mendoakan enggak usah. Ya silakan doakan. Ya doanya semoga uang komunitas dikembalikan. Kok punya dosa apa anak kayak gini kok? Oh juga nggak paham lah. Udah Lina, lu lulusin dapur suruh. Lu mana tuh aku pergi dulu ya. Lah ini siapa? Hah? Kok beda? Ti, masalah ya? Iya. Maaf ya anak gue. Pak katanya juga ini kok, bapak ini bikin film katanya kok. Iya denger tuh. Nih, iya denger deh. Bisa? Bisa dong. Film-film sebelumnya kayaknya kurang ya? Iya. Iya. Ya namanya juga kemarin-kemarin kan baru. Baru. Sekarang kan udah agak lebih sedikit ngerti. Film-film sebelumnya apa sih, Le? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Terus Reuni Z. Ya. Itu ngedirect berdua sama Monty Tiwa. Ya. Nah, yang ini yang baru nih, ini Star Syndrome nih. Ini. Star Syndrome. Wow. Ini
produksi dari Mahakarya. Betul, iya kok. Tayang 8 Juni. Kemarin ya, kemarin tuh sudah mulai tayang di seluruh material Indonesia. Yes, kok. Seluruh bioskop Indonesia. Masa material kok. Kenapa lu yang ditunjuk jadi sutradaranya? Tadinya si produsernya nawarin ke Bene. Oke. Bene Dion. Karena kan dia... Sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap. Dia kan sutradara bagus, box office, dan filmnya dipuji banyak orang. Tapi si Bene nggak ngerti musik. Terus Bene merekomendasikan, udah ke Soleh aja. Nah, pas si produsernya, si Dendi itu dari Mahakarya ngobrol, oh saya cocok sama dia visinya. Ya udahlah, oke, kita garap aja filmnya gitu. Ketakutan ada gak? Kenapa mesti takut? Kan yang penting produsernya sudah mau ini apa ngasih uang, ya udah oke, kita kerjakan. Maksudnya kan kalau dikomparasi atau dibandingkan dengan hasil karya lo sebelum-sebelumnya? Iya. Nggak laku gitu maksudnya? Nggak, Oe nggak bilang nggak laku. Iya. Sedikit yang nonton. Sama dong. Ya nggak usah, kita pasrah aja lah, kan udah berusaha. Yang penting orang yang nonton seneng. Masalah yang nonton banyak atau enggak kan semua sudah ada yang menggariskan. Ya, ya, sebetulnya ya, ya kan. Betul, betul. Ya kita tinggal usaha aja, kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Nggak usah terlalu dipikirin apa takut gimana-gimana, ya udahlah. Yang milih pemain siapa? Saya kok, sama casting semuanya? Director. Ya, sama casting director dan produser, bertiga lah milih. Kenapa? Itu kan ada Gilang Dirgawa. Ya. Ada... Kezia. Kezia. Ada Tora Isa, Sudiro. Tora Sudiro. Sabiani. Tante Ginti. Maisa Kana. Hmm. Yang di sini semua nih, yang di poster nih. Kenapa peran utamanya Gilang? Dia yang punya duit. Oh iya? Mahakarya itu manajemennya Gilang Dirga. Oh. jadi saya nggak bisa protes. KKN dong. Ya, lo nggak nolak hati nurani lo. Bukan KKN, itu dia yang punya duit. Ya itu namanya KKN. Menurut dong, nggak dong. Yang pernah, yang Oe pernah baca, apa? Sebenarnya lu juga apa? Ragu kan? Iya, karena dia host dangdut kok. Nah, nggak keren menurut saya. Ternyata pas udah syuting bagus. Oh, berarti... Karena lu aja sutradaranya? Enggak, karena memang setelah shoot acting, oh, bagus ternyata nih. Tapi dari beberapa ulasan pada saat premier filmnya tuh. Iya. Salah satunya Oe liat instastory-nya si Wendy Cagur itu. Iya. Dia bilang, ada di situ ditulis di captionnya instastory-nya, awas lo ya leh. Maksudnya, kayaknya dia underestimate sama lu. Iya, lah. Dia tuh nggak mendukung teman tuh. Tapi setelah itu kan sebelum menonton. Iya. Tapi setelah menonton tidak ada instastory lagi masalahnya. Jadi kan menyesatkan warga. Di awal dia marah-marah, awas ya leh, gua datang dari pagi. Kalau filmnya nggak bagus, awas aja. Nggak ada instastory lagi. Orang kan jadi mikir, wah oh, jangan-jangan nggak bagus sih filmnya. Ini si Wendy nggak posting lagi. Leh ternyata bagus. Tapi si Wendy-nya ketemu lagi sama lo. Iya. Bilang apa? Bagus, tapi nggak instastory. Harusnya instastory. Iya, biar mengklirkan ke followers-nya. Ini followers-nya yang nungguin. Mana nih bagus nggak? Kok tidak ada kelanjutan? Wah, jangan-jangan memang tidak suka. Tapi kan yang penting tuh orang sudah nyampain. Iya, tapi lo. Tidak ada kelanjutan dari marah-marah dia di awal. Berarti lo pamri ngundang tuh orang premier? Ya iya dong. Ya yang namanya premier kan pengen terlihat bergengsi, dihadiri teman-teman, dihadiri orang-orang terpandang. Dan itu kalau nggak salah tanggal 2. Iya. Tanggal 2 Juni. Betul. Bertepatan dengan ulang tahun lu orang. Betul. Luar biasa. Bagus ya saya nyewa studio saya ulang tahunnya. Tuh. Berarti kan ini orang nggak mau kalah. Ngelihat temennya ulang tahun, surprise, bikin ini, bikin itu. Iya. Lu orang, itu teman lu orang paling apa ya? Hire band, iya. Berapa abisnya? Oh, lebih mahal. Kan bikin film. Kan bikin filmnya kemarin. Acaranya mah kan nggak semahal ngundang Kahitna. Oh, enggak dong. Lebih mahal bikin film. Enggak. Miliaran dong bikin film. Iya, iyanya lebih mahal bikin film. Ya artinya cuma buat ngerayain ulang tahun, lo bikin film. Segitu pengen diakuinya lo. Oh, kok berarti saking nggak ada yang ngasih surprise kok. Uh-uh. Dia ngasih surprise ulang tahun ke dirinya sendiri. Surprise ulang tahun Soleh. Launching film, gitu jadinya. Dan Oe denger juga, apa? Jadi pada saat premiere itu, cast-cast yang lain, pemain yang lain gitu, mengucapkan terima kasih buat istrinya dan segala macam. Ini orang nggak ngucapin makasih ke istrinya. Abis itu, begitu temannya, pemerannya bilang, makasih ya buat istriku tercinta gitu. Terus dia langsung ralat, ah gara-gara lu,
gue harus ngucapin makasih nih ke bini gue. Makasih ya sayang. Gitu. Begitu. Dia takut terlihat jelek sama istrinya. Kenapa begitu? Takut istri saya ngomong. Tuh kamu gila ngucapin. Berarti lo di rumah tuh selalu dibandingin leh. Ya kadang-kadang aja kalau ada teman-teman yang begitu aja tuh. Kalau ada teman-teman yang terlalu baik, yeah. Kalau ada teman-teman yang terlalu kaya, yeah, bikin yeah, acara, yeah. Jadi yeah, yeah, yeah. Saya yakin semua juga sama. Yeah, yeah, yeah. Pasti tuh, itu lah tuh. Teman kamu begitu tuh. Ini orang pinter loh. Dari kalimatnya lo denger gak? Hanya kondisi tertentu aja. Kalau ada teman-teman terlalu baik, terlalu kaya. Karena dia kalau dia ngomong, kondisi tertentu, kalau ada teman baik, ada teman kaya. Berarti kan dia gak baik. Kalau dia ngomong teman-teman terlalu baik, artinya dia memposisikan diri dia, gue sebenarnya sudah baik, cuma teman gue terlalu baik. Nah, itu pinter ini orang. Pinter itu pinter ini orang. Pinter ini orang. Emang gak mau kalah hidupnya ya? Target lo apa sama film ini? Target saya kok, yang penting mah pertama, produser seneng kan udah tercapai. Oh, produser bahagia nih ngeluarin duit banyak. Dia puas sama filmnya. Target berikutnya kan tuh, nggak tahu lah. Jangan saya mah suka nggak pede kalau ngomongin angka. Ya gimana namanya target mah gitu mah. Tapi lo pede pas minta bayaran. Iya santai aja masa lah. Masa begitu ngomongin target lo nggak pede? Kan itu belum terjadi. Enggak kan? Lo minta saingannya banyak kok. Ya tapi lo Transformers minta... kok. Bukan. Oh iya. Oh kan? Selesai udahlah. Tapi. Tapi ini kan air saya ya, kenapa ini? Transformer. Iya. The Flash. Little Mermaid. Little Mermaid. Aduh, masih ada Spider-Man. Spider-Man. Fast Furious. Aduh, berat kok. Berat. Ini bangkitnya hantu jeruk uyut. Jadi paling ini. Paling tua. Jeruk urut. Berarti, ya kenapa lu gak pikirin waktu tayang? Ah itu mah kok namanya PH kecil kok, tidak ada posisi tawar kok. Ikhlas aja dikasih jadwal juga udah syukur. Ya semoga aja. Amin. Apa orang-orang pengen nonton kan yang lain kan Hollywood terus horor-horor. Nah, siapa tahu pengen nonton film Indonesia drama komedi tentang musik tuh. Lu ngerasa gak film Star Syndrome ini adalah film terbaik lu? Ya karena yang dua sebelumnya kan itu tadi secara teknis juga belum terlalu jago. Di film ini beneran saya suka banget kok sama temanya musik kan. Apa semua yang mau saya sampaikan udah ada disampaikan. Semua yang mau saya kerjakan ketika bikin film tentang musik yang ada di sini. Semua yang main bandnya beneran kok. Apa nyanyinya beneran. Nggak ada lip sync, nggak ada dubbing. Pas adegan main band beneran yang aktornya beneran pemain bandnya gitu. Ya pokoknya seneng lah maksudnya semua memang ya kecintaan saya sama musik bisa diwujudkan di film Star Syndrome kok. Siapa orang yang paling ribet pada saat di lokasi syuting? Enggak ada kok, pada bagus-bagus semua kok. Saya kalau di lokasi mah kooperatif kok, orang saya tidak ini kok. Lu sama sekali enggak ada rasa bete? Enggak. Tapi lu tanya ke mereka bete enggak syuting sama lu? Oi kan nanya, oi nanya. Oi nanya, oi nanya. Enggak. Gilang Dirga juga ngomong kan, katanya dia bilang, ini ya si Soleh ini kalau di luar kan dibilang mulut racun, apa nyebelin segala macam, selama syuting tidak ada. Lah itu tuh manis banget, pokoknya dia lingkup apa kondusif, suasananya menyenangkan buat aktor-aktornya, ngedirect enak. Kok bisa? Ya saya bisa kok. Maksudnya berarti kan sebenarnya lu bisa jadi orang baik kan? Itu kan karena saya yang mengendalikan semuanya kok, saya tahu semua sudah benar. Berarti lu bisa jadi orang menyenangkan leh. Ya bisa, emang selama ini saya menyenangkan kok. Orang kadang nanggepinnya aja. Ya orang-orang yang terlalu sensitif dan terlalu lemah menganggap saya tidak menyenangkan. Oi, barusan itu muji lu loh. Iya. Oi, gak perlu lagi lu ngomong ayo, gak perlu lagi. Oi, bilang bahwa lu ternyata bisa semenyenangkan itu kan ternyata. Eh bisa lah. Kenapa lu gak bisa konsisten dengan itu, semenyenangkan itu buat orang lain? Ya orang-orang aja harusnya mungkin lebih santai. Bisa menerima lu. Tapi tadi kata apa Gilang Dirganya, iya? Di lokasi tuh enak, kondusif, iya. tidak ribet, tidak apa-apa ya. Iya. Ini bisa ada dua tanda nih. Tandanya kalau Soleh memang pas Soleh memang berbeda di lokasi syuting, atau tanda kedua emang pas Soleh tidak hadir saat syuting ya? Hadir dong. Semuanya hadir. Oh, hadir selalu hadir.
kayak nggak ada soleh. Andai kalau misalkan itu teman terlalu apa kaget sama filmnya bagus dibilangnya kayak bukan karya saya. Saya tidak tahu apakah itu pujian atau ini ya. Tapi pasti banyak akan berkomentar seperti itu teman-teman lo lah. Iya, udah berapa orang yang bilang ini kok kayak film bukan film lu ya kok bagus. Itu berarti bagus, ada peningkatan. Kalau misalkan ternyata penontonnya banyak, lu bakal nangis gak? Enggak kayaknya kok. Lu orangnya gak bisa nangis ya? Bisa lah. Terakhir nangis kapan? Bapak gua meninggal. Bapak saya meninggal, saya nangis kok. Tahun? 2000, lupa. 2001? Enggak, 2015 apa ya? 15. Apa hal yang bisa bikin lu nangis? Dia udah 3 hal, 7 tahun gak nangis. Sebutin 3 hal yang bisa bikin lu nangis. Ya kalau kehilangan keluarga pasti mah nangis. Satu. Kalau ketusuk paku pasti saya nangis. Dua, oke lah anggap. Coba. Kan udah saya bilang saya pasti nangis. Saya pernah soalnya lagi kecil. Ya, itu kan kecil. Ya apalagi sekarang. Lebih rapuh. Hey. Udah usia segini. Ya kan lu mental. Lebih rawan tulang kita. Mental lu kan sudah teruji. Pasti ya fisiknya lemah. Mental teruji tapi fisiknya. Saya pernah kok. Namanya kalau bahasa Sunda kacugak ini kok. Kacuguk. Kacugak. Gua kacuguk. Orang Sunda bukan. Lu orang, iya lu orang Medan, tapi lu nasihatin orang Sunda. Tolong. Bahasa suku saya. Ya kan maksudnya kan biar tadi ada obrolan aja. Itu kan baru dua, satu keluarga, dua ketusuk paku, satu. Kayaknya kalau adegan-adegan mengharukan saya suka menitikkan air mata kok. Masa? Iyalah. Adalah kalau film-film yang ini terharu gitu berkaca-kaca. Hal-hal yang berhubungan dengan istri bisa menitikkan air mata juga. Oh waktu ini melahirkan anak terharu saya kok. Lu ulang nangis bukan karena terharu kan? Karena? Lihat Bill kan? Lu emang seneng jadi public enemy lah? Siapa bilang emang? Emang saya public enemy? Lu ya, emang? Semua orang? Enggak. Ya sebagian orang deh. Apa mereka memang kenapa saya diprediksi lu public enemy kan? Enggak, mereka cuma gemes aja sama saya. Siapa di prediksi yang menurut lu paling menyebalkan? Selain diri Anda sendiri. Itu kan enggak usah ditanya. Itu kan nomor satunya. Raja terakhirnya di orang. Enggak ada lah pola. Wih, sombong. Saya mah tidak mau mendiskreditkan teman-teman. Alah, lu orang paling bisa anjing. Paling bisa. Berarti enggak ada yang bisa mengalahkan Pak Soleh. Ah, semuanya baik-baik. Iya, berarti enggak ada yang bisa mengalahkan Pak Soleh. Bukan mengalahkan, mereka respect maksudnya. Enggak. Bukan kan yang nyebelin. Kan Pak Soleh itu Pak Soleh rajanya nih. Yang ngalahin Pak Soleh siapa? Siapa ya? Diprediksi ada enggak? Enggak ada. Enggak ada menurut dia. Enggak ada. Berarti Pak Soleh aja sepakat enggak ada orang yang lebih nyebelin daripada saya. Oke, kayaknya sih gitu ya. Soalnya enggak ada yang marah 12 orang. Enggak ada. Balik lagi ke Star Syndrome. Iya. Apa yang lo mau sampein ke orang-orang supaya orang nonton Star Syndrome? Apa yang membedakan Star Syndrome dengan film-film musik lainnya? Bedanya film Star Syndrome dengan film-film bertema musik lainnya yang ada di Indonesia, ini adalah semua adegan musik, adegan manggung, adegan bernyanyi di film Star Syndrome adalah dimainkan betulan. Jadi kalau penonton bertanya, ini yang nyanyi beneran sih ini enggak? Ini yang main gitar beneran sih ini enggak? Beneran, semua yang dilihat itu adalah semua yang dikerjakan. Ketika ada orang main gitar, itu dia yang main gitar. Ada orang nyanyi, itu dia yang nyanyi. Tidak ada dubbing-dubbing, tidak ada lip-sync-lip-sync. Dan ini apa film drama komedi tentang musik yang bisa dinikmati oleh orang yang suka musik maupun oleh orang yang biasa saja sama musik. Ya lumayan lah alternatif ya di antara Hollywood dan horor. Kalau dari ceritanya seberapa yakin lu orang? Kemarin sih kalau dari premier kan saya nanya orang yang enggak terlalu senang apa enggak terlalu ngikutin industri musik. Saya tonton juga pas di yang sesi yang undangan biasa gitu bukan yang orang-orang dari pelaku industri. Oh pada ketawa dan pada bilang bagus. Ya lumayan lah, cuma kan kita harus tahu nanti kalau udah tayang beneran di bioskop yang warga-warga yang bayar gitu. Kok, bentar kok. Mumpung film yang baru tayang, takutnya tau udah sibuk. Foto dulu kok. Oh iya. Ini.
foto kok. Lo pegang handphone enggak? Ah, pegang. Udah, fotoin. Foto. Lo pegang, lo fotoin. Lo fotoin, oe. Hah, ada deh. Sebelum nanti dia makin terkenal, makin susah diajak ngomong. Maksudnya ada yang mau foto, ada yang mau foto. Foto. Kayak mama ya. Terus, hey, kok fotonya di atas? Itu biar kelihatan kayak apa di. Let's go. Satu, dua. Kayak lewat sorry. Kalau foto kesini. Nggak menghargai. Lu kasih ya barang-barangnya ya. Makasih ya, Kang. Kok yang punya toko kabur? Buat pas oleh aja tuh.